makanan. Terus? Terus, ya. K-pop, kemudian yang pasti sih girl band dan ini ya, dan boy bandnya boy Korea. Band. Gaya-gayanya itu ya. Iya, kalau emangnya kenapa nih? Tahu nggak, di balik kemajuan teknologi bangsa Korea, ternyata mereka masih percaya dengan namanya peramal. Masa sih? Saya jadi penasaran nih. Mungkin Anda juga penasaran? Ini dia liputannya. Korea Selatan mungkin terkenal dengan kemajuan teknologi dan industri kreatifnya. Tapi siapa sangka kalau warga Korea masih banyak yang menggunakan jasa peramal. Persaingan ketat untuk masuk perguruan tinggi terbaik membuat siswa terkadang putus asa bahkan mau bunuh diri. Para orang tua memilih untuk membawa anak ke peramal untuk meneropong masa depan anak mereka. Salah satunya adalah Byun Mi-kyong yang membawa putrinya ke rumah Syaman di Seongnam. 이런 문제를 이렇게 정말 막 여기저기 막 이렇게 털어놓고 얘기할 수도 없는 상황이잖아요. 근데 이제 선생님 앞에서는 허심탄회하게 저희 이제 속에 있는 말도 다 털어놓고 할 수 있는 그런 거니까 저는 오히려 더 도움이 많이 되고 좋아요. Byun pun mulai memberikan data putrinya yang berusia 19 tahun seperti nama dan tanggal lahir ke Syaman. Lalu sang peramal mulai menyebutkan beberapa inisial nama universitas untuk dipilih oleh putri Byun. Inisial J, D, dan K disebutkan oleh sang peramal. Universitas akan dipilih putri Byun berawalan J, yaitu Jungang. Sekolah perawat ini lebih dikenal dengan Universitas Chung-ang. 학부모님들은요, 아이들 문제에서만큼은요, 전혀 의심도 없고 어떻게 하라고 하면은 그 아이들만큼에서는 헌신적이고 맹목적입니다. 우리나라 분들은 거의 그렇다고 봅니다, 저는요. Jasa peramal ada di kisaran 45 sampai 90 dolar Amerika Serikat atau sekitar 450.000 sampai 900.000 per jam. Syaman akan memberikan saran untuk jurusan, universitas, dan karir apa yang sebaiknya dipilih sang anak. Berdasarkan data Asosiasi Orang Suci Korea, setidaknya 300.000 orang Korea berprofesi sebagai peramal.